Kau bila ni sudah makan apa ni dah nak ikhlas lah. Depan tak ni. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله syukur kita kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni kita dapat jumpa lagi, alhamdulillah. InsyaAllah dalam kita sambung kitab kita, kita hikam muka surat yang ketiga, baris yang kelima daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit, berpaling itu. Ya, penyakit apa? Apabila kita telah ikhlas daripada segala penyakit berpaling. Penyakit berpaling, penyakit apa? Iaitu penyakit yang kita ini duduk dalam tempat mensyirikkan Allah. Ya, kita berpaling daripada niat yang betul. Ya, mulut kita cakap lillahi ta'ala, hati kita ada terdetik selain daripada Allah. Mulut kita kata lillahi ta'ala, tapi hati kita menghendaki selain daripada Allah. Lepas tu ulama' dia sebut macam ni, malulah kita, dia kata. Kita berbuat sesuatu ibadat kerana kita menghendaki akan suatu faedah yang lain, dia kata. Ini bab malu, bukan tak boleh. Eh, ini salah faham lah. Eh, ini bab malu, bukan tak boleh. Eh, ulama kata malulah, kata kita berbuat suatu ibadat kerana menuntut suatu faedah yang lain. Pasal apa malu pula? Sebab kata ulama, ibadah yang kita buat itu pun adalah kurnia Allah. Kita nak buat, kita buat satu ibadat, kita tak hak yang lain. Dan malu kata ulama, sebab apa? Sebab ibadat yang kita dapat ni pun adalah pemberian Tuhan. Kalau Allah tak bagi, kita tak dapat. Kalau Allah tak bagi kita jadi orang masjid, tak dapat. Berapa ramai yang duduk dekat masjid yang dengar azan, dia tak boleh datang sembahyang jamaah maghrib sebab Allah tak bagi. Betul, Allah tak bagi. Kata tu ustaz, ustaz kata kat orang, tak. Kata kat kita lah, kita dulu masa muda-muda dulu tak main masjid. Bukan kita tak tahu fadilat semayang jamaah tu tadi. Dan kita dulu masa muda-muda kita tinggal semayang. Bukan kita tak tahu bahawa hukum tinggal semayang tu haram. Pasal apa kita tinggal semayang? Nampak? Maknanya Allah tak bagi kita waktu tu. Dan kita bersyukur sebab Allah telah cuit hati kita balik dan Allah telah bagi hidayah kepada kita balik. Yang ni kita kena syukur. Jadi sebab itu tidak ada perasaan bongkak dalam diri kita. Sebab itu kena ikhlas tu. Apa yang kita buat adalah ketentuan daripada Allah. Apa yang kita dapat adalah takdir daripada Allah, takdir yang baik. Sebab itu kita sentiasa tawaduk. Orang yang mengaji usul, dia sentiasa tawaduk dengan Allah sebab dia nampak asal kurnia tersebut. Dia nampak, dia cepat nampak asal kurnia. Orang kata duit banyak senang,
Siapa cakap? Siapa cakap duit banyak senang? Berapa ramai orang yang duit banyak hati susah? Hati susah. Senang ni bukan sebab duit. Senang ni bukan sebab pangkat. Senang ni bukan sebab ramai kawan. Senang ini adalah kurnia Allah. Kurnia Allah. Ada orang ya miskin tapi hati dia senang. Ada orang ya miskin tapi hati dia susah. Maknanya senang ni duduk tang mana? Bukan duduk tang miskin, bukan duduk tang kaya. Senang ini adalah anugerah daripada Allah, dinamakan sakinah. Tapi ada jalan lah nak minta. Ada jalan. Sebab disebutkan oleh Allah, orang yang nak tenang ni tadi, jalan dia apa? Zikir. Jalan dia zikir. Betul orang ingat, dia kata dengan duit banyak hati boleh senang ni, kan? Kawan ramai senang. Tidak. Semua anugerah. Sebab itu kita cuma nak perbetulkan diri kita macam ni. Kita selalu cakap, dulu saya buat jahat atas kejahilan saya. Bohong. Masa kita jahat dulu, jahil ke tak? Kita tinggal semayang dulu, sebab jahil ke sejak sebab tak mau semayang? Masa kita tinggal semayang, masa muda-muda dulu. Jahil ni, iaitu orang yang tak tahu semayang ni wajib. Ni nama jahil. Dia tak tahu yang semayang tu wajib. Yang ni makna dia jahil. Kita dulu, masa kita muda-muda, kita tahu semayang ni wajib. Tapi kita salahkan kejahilan. Bukan kejahilan. Kita tak jahil, kita pandai. Kita tahu. Jahil ni makna tak reti langsung. Nanti kata orang jahil. Dia tak tahu Allah Ta'ala. Yang ni dia kata jahil. Tapi kita buat tersebut kerana Allah tak bagi kita kebaikan pada waktu itu. Yang ni kita kena syukur. Syukur sebab apa? Sebab Allah tak matikan kita waktu itu. Waktu sedang kita tinggal semayang, sedang kita buka aurat, sedang kita hulu hala, sedang kita dalam keadaan jauh dengan Allah, Allah tak matikan kita pada waktu itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang sentiasa kita kena ingat Allah. Itu disebut ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Nak tenang, nak dapat apa pun ikhlas kena minta. Itu di antara doanya. Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, tak silap kan, dia doa nak dapat ikhlas. Kita tuan-tuan tak minta ikhlas pun. Kita tak minta ikhlas. Kita selalu minta apa? Minta aku sihat, minta rezeki bagi luas. Lagi apa? Ikhlas. Imam Ahmad Ibn Hanbal minta ikhlas. Antara doa dia, ya dalilal khuyara dullani ila tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ini doa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah orang ikhlas. Tapi minta lagi ikhlas, minta lagi ikhlas, minta lagi ikhlas. Ini hebatnya orang yang hati dia jaga. Hati dia sentiasa hidup dengan Allah. Hati dia sentiasa jaga. Apa sebab hati yang jaga? Iaitu hati yang bersih. Bila hati itu kotor, dia tak boleh jaga, tuan-tuan. Tapi bila hati itu bersih, dia jaga. Cara nak bersihkan hati, tuan-tuan. Itu. Ni dosa ni, tuan-tuan. Kita ni, alhamdulillah, Allahu Rabbi, orang hebat. Umat hebat. Kita buat dosa, tuan-tuan. Banyaklah dosa. Tak boleh nak sampai, tak boleh nak sebut dah dosa ni. Allah bagi jalan. Macam mana kita ni tadi nak hapuskan dosa? Kita kena minta keampunan. Antara yang disebut oleh Nabi, antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, antara penghapus-penghapus dosa. Apa dia, tuan-tuan? Ni lazim kita dengar. Taubat, biasalah. Istighfar, biasalah. Kemudian dalam hadis Nabi cakap apa? Bersalam-salaman. Musafahah.
Musafahah ni tuan-tuan, kita bersalam, gugur dosa. Kena rajin salam. Rajin salam, jumpa orang salam, jumpa orang salam. Biar orang kata gila salam tak apa. Haji ni gila salam. Sampai orang dia haji salam. Dia jumpa orang ya salam, jumpa orang ya salam. Tak apalah. Sebab apabila kita bersalam-salaman, satu hubung balik silaturahim. Kan? Dalam kasih sayang Allah, kerana menghubungkan silaturahim. Kemudian Nabi janjikan orang yang bersalam ini tuan-tuan, musafahah ni, gugur dosanya. Antara jalan, kita tak menangis dengan Allah. Minggu ni kita tak teriak pun. Tak menangis pun. Tak jatuh air mata kita di hadapan Allah. Tapi kita rajin bersalam. Alhamdulillah. Antara dia ubat penghapus dosa apa dia tuan-tuan? Tunggu semayang. Macam kita malam ni. Alhamdulillah. Nabi kata orang yang tunggu satu solat kepada satu solat yang lain, Masya Allah, Allah ampunkan dosa dia. Kita alhamdulillah tuan-tuan. Malam ni kita akan tunggu sampai isyak. Dalam keadaan ingat Allah, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ustaz, saya tunggu kak. Saya rajin kalau dah sampai masjid maghrib, saya tak balik rumah dah Ustaz. Saya tunggu sampai isyak. Tapi sembang, sembang tak masuk. Saya duduk sembang Ustaz, daripada maghrib sampai isyak, sembang. Tak balik rumah Ustaz. Balik pun alang-alang dia cakap. Yang tu tak masuk. Orang yang menunggu salat dalam keadaan ingat Allah. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan kepada masjid. Sebab itu Nabi suruh berjalan kepada masjid dalam keadaan yang banyakkan langkah dia. Pendekkan langkah. Sebab satu langkah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang sahabat nak minta pindah dekat masjid. Nak minta pindah dekat masjid, Nabi kata jangan. Duduk jauh daripada masjid. Karena lebih jauh, lebih banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang, apa dia tuan-tuan? Iaitu orang yang bersedekah. Habis diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuan-tuan. Kalau nak disebut tentang ubat-ubat penghapus dosa yang disebut oleh Nabi, Allahu Rabbi, buat ni dosa habis, buat ni dosa habis, buat ni dosa habis. Masya Allah, hebat. Antara yang disebut oleh Nabi lagi tuan-tuan, iaitu diampunkan dosa dia, siapa dia? Orang yang bangun malam. Nabi kata bangunlah malam, kerana sembahyang malam itu antara adat orang-orang soleh sebelum daripada kalian. Orang soleh dan orang yang bangun malam dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia tuan-tuan? Allah ampunkan dosa dia. Bangun malam sembahyang. Saya cakap tak habis ni. Ustaz, saya bangun tak zat malam kencing kata. Yang tu tak masuknya. Bangun malam sembahyang. Nanti orang kata, "Ustaz, ustaz sebut tadi bangun malam. Asal bangunnya ampun dosa. Asal bangun saya ampun dosa." Bangun tengok televisyen tak masuk. Pukul 3 pagi dia tengok bola, contoh Piala Euro ke Piala Dunia ke, masya-Allah, dia bangun, yang tu tak masuk. Kata bangun malam ini iaitu fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Ini masuk. Bangun malam yang masuk. Itu hebat. Betul apabila kita lihat balik, Allah, dulu Allah tidak bagi aku baik. Alhamdulillah sekarang Allah telah bagi aku kebaikan. Walaupun aku belum benar-benar jadi orang baik. Dia kena syukurlah. Kita belum betul-betul baik tuan-tuan. Tapi Allah dah letak kita pada jalan yang baik. Betul ulama suruh kita lupakan kebaikan kita dan ingat kejahatan kita. Tapi kita terbalik. Kita selalu ingat baik kita ke orang. Baik kita dah buat. Aku dah semayang, aku dah ini. Tapi kita lupa kejahatan yang kita buat. Supaya apa? Supaya kita sentiasa dapat hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je tuan-tuan. Kita buat semua ni supaya nak hampir dengan Allah. Tu je.
dan telah kunafikan hukum maksiat pada sekalian. Bila kita ikhlas, masya Allah, pada ketika itu kita akan menolak akan maksiat. Maka orang tanya pula, ustaz, orang macam ni jatuh, tak jatuh langsung kepada maksiat, jatuh, tapi dia dipelihara oleh Allah serta cepat-cepat disusuli dengan taubat. Sebab itu tuan-tuan, maksiat ni jika datanglah akan kelebihan yang Allah kurniakan ke atas kita tuan-tuan, afdalnya keafdalan Allah ni tadi, Allah Rabbi, dosa yang kita buat ni pada Allah kecil lah. Dosa yang kita buat ni pada Allah kecil lah. Dosa yang kita buat besar kan? Tapi kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah, pada sisi Allah kecil lah. Macam mana boleh jadi kecil? Maka kita susulkan dengan taubat. Tengok Nabi Adam AS, satu kesalahan, maka Nabi Adam bertaubat kepada Allah puluhan tahun. Ingat, kalaulah kebaikan ini tuan-tuan disertakan dengan keadilan Allah, nescaya Allah tolak semua kebaikan kita. Diiringkan dengan sifat adil Allah, Allah tolak habis kebaikan kita. Sebab apa? Sikit ya kita tak ikhlas. Kan Nabi cakap, amalan orang yang tidak ikhlas ni ditolak. Datang adil Allah, Allah cek, malaikat cek, habis semua. Maka kebaikan itu jadi kejahatan. Mulut kita cakap lillahi ta'ala, wala. Hati kita, aku ni kalau tak main masjid lagi orang kata wala. Habis cek, datang sifat adil Allah Ta'ala, habis tuan-tuan. Habis tuan-tuan. Tuan-tuan ingat jadi ustaz senang? Bukan ustaz ni semua rajin tuan-tuan. Dia ada sampai mukmalah dia. Tuan-tuan ingat ustaz ni malaikat ke? Bohong lah. Tuan-tuan ingat saya ni best ke? TikTok condition dia teruk punya kaki. Sampai satu masa kadang saya malas kat sembahyang sunat, tapi syaitan datang, hang tak semayang sehari, kerana nak murid hang tengok hang tak semayang, hang cakap suruh semayang. Nampak tuan-tuan? Aku pun semayang juga. Dapat pahala tak? Dapat pahala tuan-tuan? Saya semayang tak dapat pahala tak? Tak dapat. Sebab dah munafik. Mulut saya kata lillahi ta'ala, hati saya kata kerana tuan-tuan, takut tuan-tuan pandang aku tak semayang. Nampak? Datang sifat adil Allah, habis kita tuan-tuan. Memang habis langsung kita punya kebaikan ni tuan-tuan. Sebab kita bukan orang yang sempurna. Pada ketika itu datang taubat. Apa yang paling syoknya tuan-tuan, selepas berlaku demikian tersebut, hati kita tersentak. Aku dah buat salah. Yang ni syoknya. Tetapi yang binasanya, apabila dia dah buat salah, dia rasa benda tu betul. Maka pada ketika itu dia terus di dalam kebinasaan. Tu kena ingat ni tuan-tuan. Allah, kita banyak buat benda-benda ni. Baik. Maka jadilah engkau serta Allah. Nampak? Bila kita dah nafikan maksiat, kita dah ikhlas, pada ketika itu kita berserta Allah. Serta Allah macam mana? Di dalam rahmat Allah, bukan dengan Allah duk kapik tu. Satgi mujasimah pula. Aku kawan dengan Allah kata. Jangan. Mujasimah pula. Mana serta Allah ini serta dengan rahmat Allah. Itu konsep tiga ni jangan tinggal. Minallah, ilallah, wabillahi.
Minallah apa dia? Kita kena ingat tiap-tiap semua yang kita ada, ada sekarang dan akan ada, semua anugerah daripada Allah. Ini dalam usul bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Hak yang telah mengadakan barang yang telah ada pun Allah, yang akan adakan barang yang akan ada pun Allah. Betul, kita tak boleh belagak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita duk ingat ilmu aku ni yang bagi bekas, yang bagi kesan. Tak tuan-tuan. Baik. Kita seorang doktor, contoh. Contoh tuan-tuan. Kita doktor mengaji dah ada BA lah, MA lah, apa PA lagi, apa lagi A aku pun tak tahu, semua A. Doktor ni dia semua ujung dia semua A. Baik tuan-tuan, seorang doktor dia boleh elak tak dia daripada sakit? Kita kongsi malam ni. Dia doktor, dia dah tahu dah. Kalau kanser yang ni simptom dia, yang ni ubat dia. Kalau demam yang ni, kalau sesama yang ni, yang ni simptom sesama, yang ni ubat sesama. Tapi doktor dia boleh lari tak daripada kena sesama? Tak boleh. Walaupun dia alim buat perubatan, walaupun dia tahu simptom, walaupun dia ada, dia tahu dah antibiotik dia apa tak benatang apa, wallahu alam bisawab. Sebab apa doktor pun kena? Sebab doktor ni orang, doktor ni makhluk, doktor bukan Tuhan. Jadi ilmu yang ada pada dia tidak memberi bekas. Bermakna pada ketika itu kita pegang bahawa ada yang mendatangkan penyakit dekat aku walaupun aku hebat dalam bab perubatan. Nampak? Siapa boleh elak daripada aksiden? Betul tak? Orang yang aksiden ni tuan-tuan, dia cakap apa? Macam mana boleh berlaku bang? Tak tahu, kata. Sekelip mata. Tak tahu nak cerita. Pepang, dia kata. Weh, macam mana boleh jadi? Tak tahu, dia kata. Ha, nampak? Macam mana? Maknanya yang jadikan takdir itu adalah yang memberikan takdir. Siapa dia yang memberikan takdir? Iaitu Allah. Tak boleh lawan Allah lah. Ini yang sentiasa kita ingat. Minallah. Itu selalu minta dengan Allah. Selalu minta dengan Allah. Jangan tak minta. Tengok orang kena aksiden. Kita baca apa tuan-tuan? Mula-mula sekali. Ni mengaji tuan-tuan. Kalau saya bercakap tentang jaga Lena, bangun Lena, 7 kali Lena pun tak ni. Lepas tu saya mengaji, saya suka soal. Soal ni bukan nak kata ustaz, soal kita ni kita tak tahu ke? Bukan sebab itu, sebab mengaji. Ni jenis mengaji, baru seronok. Saya pun seronok tengok tuan-tuan kan. Tuan-tuan pun seronok mengaji kan. Itu yang kadang-kadang kawan-kawan tak mau duduk depan sebab dia takut kena soal. Jadi bila kita tengok ataupun dengar orang kena musibah, satu, Nabi suruh kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Nabi suruh baca tahmid. Puji. Pasal apa puji pula ustaz? Orang lain kena balak, kita pula nak puji orang. Ni tak betul, ajaran sesat. Puji itu sebab kita tak kena. Kita syukur dengan Allah, balak yang Allah tentukan dekat fulan bin fulan, Allah tak tentukan dekat kita. Sebab itu kena ada puji. Bukan kita puji kawan tu kena balak. Yang tu kes naya tuan-tuan. Kawan tu aksiden, kita buat alhamdulillah, mampus lagi elok. Yang tu zalim. Yang tu sifat tidak baik. Maksud kata puji ni tuan-tuan, kita syukur dengan Allah. Kawan tu kena dan takdir itu boleh tak kena kat kita? Boleh. Dan kita syukur dengan Allah sebab takdir tu tak kena dekat kita, kena dekat dia. Betul, Nabi suruh baca tahmid. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Saya baca tahmid ni 3 kali. Nabi cakap siapa yang baca tahmid ni, dia terhindar daripada balak tersebut walau macam mana keadaan sekalipun.
Takkan Nabi cakap bohong? Kan? Kita dengar rumah kawan ni masuk pencuri. Data inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca tahmid ni. Ha? Nabi kata, kawan ni orang yang baca tahmid dia, dia terhindar daripada balak tersebut. Ha. Ni dah. Ha? Rumah kawan tu masuk pencuri, bang bang kena pasang CCTV bang. Ha, bukan CCTV, minta dengan Allah. CCTV bawa rempuh masuk tuan-tuan sekarang. Ha, punya canggih CCTV, orang balun tibai juga tuan-tuan dengan CCTV sekali orang tibai. Ha, jangan main-main tuan-tuan, orang sekarang bijak. Bijak sini, bodoh sana. Tahu bijak sini, bodoh sana. Kat sini bijak, semua ilmu dia tahu. Bodoh kat sana. Sana bodoh apa? Akhirat. Tak tahu dah halal haram, ha? Dosa pahala. Mananya lantak pergilah. Aku nak masuk neraka, aku nak masuk syurga. Itu bukan hang punya hal. Itu aku punya hal. Aku nak masuk neraka apa? Apa hang kisah? Ha, dia ingat neraka tu sejuk ke? Syaud. Ha, dia ingat neraka tu macam macam padang kota kot. Ada pasir mok, cendol semua ada, jual laksa semua kot. Ha? Allah Rabbi. Dia ingat senang kot. Eh, ha, baca tahmid ni. Alhamdulillahilladzi afani mimma battalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Kita baca tahmid ni. Ustaz, kawan kami kena berhenti kerja ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Mudah-mudahan aku tak kena berhenti kerja. Eh, ini hebat umat Muhammad. Ini hebatnya kita tuan-tuan. Betul Nabi cakap apa? Kita ni orang hebat. Eh, dapat balak kita syukur, kita dapat balak kita sabar, mendapat nikmat kita syukur. Kita orang hebat. Kalau kita tahu kehebatan kita. Tapi kalau kita tak tahu kehebatan kita, kita takkan jadi orang hebat. Dan hebat itu telah dikurniakan oleh Allah dan telah disyafaatkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh jadi orang hebat. Mau tak hebat tuan-tuan? Semayang 2 rakaat. Dapat 70 rakaat. Semayang maghrib 3 rakaat, dapat 27. Nampak tuan-tuan? Allahu akbar. Sakit duduk atas katil, dapat ampun dosa. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan duduk saja-saja lena 7 kali, dia ampun dosa. Mau tak hebat? Ha? Duduk-duduk saja-saja lena 7 kali, Allah ampunkan dosa. Sebab itu tuan-tuan, waktu mengaji badan dia dia macam lemau sikit, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Jangan bohonglah, tengok pun tahu. Duduk luar. Dia cerogas bila? Bila kita keluar daripada pintu tu. Kita keluar saja pintu utama masjid ni, mula cerogas. Kita tak tahu hilang tang mana, sakit tadi tak ada. Dia ada. Ha, mengantuk-mengantuk semua, pergi mana? Sakit-sakit lutut tadi, pungkong semua sakit tu, pergi mana? Kata. Tak tahu. Sebab itulah tuan-tuan, Allah nak bagi ampun dosa ni bukan senang. Dia kena lalui. Nak dapat rahmat Allah bukan senang. Dia kena lalui sakit. Ni sakitlah sikit. Badan sakit, pinggang sakit, kan? Semua sakit. Beralih kaki berapa kali dah aku tengok. Aku tengok. Sebab itu aku punya ceramah ni, aku mengajak orang, aku suka kiri, kanan, depan, belakang. Aku tahu orang macam mana.
Beralih kaki kat 5 kali lah. Ha. Maknanya dia akan tanggung kesakitan itu. Sebab apa dia tanggung kesakitan itu? Sebab yang dia nak dapat ni bukan benda kecil. Rahmat, keampunan Allah. Yang tu semua sakit. Yang ni sakit, kaki sakit, telinga sakit, semua sakit. Bergegar dia telinga saya ustaz. Semua sakit nak dapat rahmat. Ya. Ada orang dapat rahmat dengan cara ni. Sayyidina Umar dapat rahmat dan hidayat dengan Quran. Ada sahabat dengan peperangan. Boleh tak? Ada orang dengan mukjizat. Ada orang dengan mukjizat dapat hidayat. Hidayat ni dia mai bukan dengan satu jalan. Boleh tak? Ada orang dapat hidayat dengan jalan sakit. Betul tak? Ada orang dapat hidayat dengan jalan kawan ni duk ziarah dia. Hari-hari duk ziarah dia. Mula-mula dia tengok muka kawan ni. Aku tengok muka menyampah. Ha? Dengan hasil ziarah dia dapat hidayat. Ada orang dapat hidayat dengan sebab cakap. Betul. Aku tak mohon. Ada orang main jumpa aku ustaz. Sabit ustaz cakap lah saya main masjid. Nampak? Orang bubuh buah lembut kat dia, dia tak ingat. Orang bubuh buah ziarah, dia tak ingat. Allah bagi dia sakit, dia tak ingat. Sekali aku jerkah, baru dia ingat. Maknanya, asbab. Ada orang datang dengan ni, di, macam-macam. Lepas itu kita tak boleh nak condemn. Tak boleh nak condemn lah. Sebab asbab hidayah itu kita tak tahu dari jalan mana. Ada orang bubuh macam mana, dia tak mau. Sakit tuan-tuan sebulan. Baru dia sedar. Nampak? Ya? Ha, baik. Sikit lagi, 8 suku lah. Baik kita mula awal, kita mula 7:30. Kita berhenti awal. Malam ni masjid masak ni untuk kita ke bukan? Bukan kan? Aku tadi masuk-masuk, aku dah seronok-seronok hati tu. Aku tengok daging banyak tu. Aku tengok lah, kata kau malam ni kenyang aku. Oh, tapi bukan untuk kita. Allah, habis. Tak ada. Habis. Melawak lah. Jangan untuk kecil hati lah, takkan melawak tak boleh. Habis. Kemudian tu pula. Tapi kalau dapat lagi elok. Amin Allah wa ila Allah. Daripada Allah kepada Allah. Ha, ni tanda orang syukur. Billahi, baru wa billahi. Apa dah billahi? Dia ikhlas. Tiada dengan kun. Apa dengan kun ni? Tiada dengan makhluk. Bila dia ikhlas dah, dia dah dengan Allah. Pada ketika itu dia tidak memandang makhluk. Tak kena orang, tidak kena dunia, tidak kena siapa-siapa, hanya kerana Allah. Eh kalau boleh macam tu syok. Syok kan? Tersyok memang duduk kalau buat semata-mata kerana Allah eh. Memang syok. Orang kata orang kita buat tak peduli ya. Sebab bukan kerana kun, kerana Allah. Orang nak kata-kata lah. Sebab orang kata ni tidak boleh memberi bekas. Tapi kalau Allah kata, jangan. Kaum Nabi Lut dulu, Allah terbalikkan bumi. Ha, jangan main-main. Allah kata je, hukum Allah saja bila jalan, habis. Lepas tu tak boleh lawan Allah tak ada. Ha, orang tak apa. Memang sunnah tuan-tuan berjuang. Ha. Allah, tuan-tuan buat apa pun. Tuan-tuan nak meniaga, orang kata kau orang sokong. Ni, tuan-tuan beritahu kat kawan-kawan. Ni, bang dah saya nak meniaga lah bang. Ada modal banyak ni. Dia sokong lah dia kata tuan-tuan. Mohong lah. Dia kata kat tuan-tuan. Dia bubuh dulu. Kita pun update Facebook. Kita nak buat baik. Tak ada siapa support. Condemn lagi ada. Betul tak? Kita buat apalah, orang kan kata kita. Kita buat benda betul orang kata, kita buat benda tak betul orang kata, kita nak buat ni orang kata, semua orang kata. Pasal apa orang kata? Sebab kita duduk dengan orang. Kalau kita duduk dengan lembu, lembu tak kata.
Lepas tu tokel lembu, dia buat apa kat lembu? Lembu tak kata, sengap. Sami'na wa ata'na. Masuk kandang, masuk. Aku jual hang, aku jual, jual. Dia tak kata apa. Dulu makan rumput, dia diam. Bagi pelet, dia diam. Dia bagi apa kat lembu, dia diam. Sebab apa? Lembu. Kalau lembu boleh bercakap, mampus tuan lembu. Mujurlah lembu tak boleh bercakap. Habis. Habis tu Allah Ta'ala tutup mulut kita masuk dalam masyarakat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kau buat, semua jadi saksi. Kita buat jahat, sorok dengan orang, sembunyi daripada orang. Besok, tangan, kaki kita, semua akan beritahu. Daripada umur 15 tahun, akil balik, tak boleh sorok, tuan-tuan. Hebatnya Allah, rahmat Allah atas kita. Kita buat jahat, Allah tutup aib kita. Tapi jangan lupa tuan-tuan, sampai satu saat Allah akan buka aib kita dan semua orang akan tengok aib kita. Kita buat di rumah, kita buat luar rumah, kita buat luar negara, di pulau, di mana-mana sekalipun, waktu sembunyi, waktu terang-terang, zaman muda kita, besok disingkap oleh Allah di yaumul mahsyar. Lepas itu datang doa. Allahumma astur uyubi bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aibku dengan tutupan sifat jamil kau, ya Allah. Dengan keelokan kau, ya Allah. Minta dengan Allah. Lepas itu kena minta. Orang hati yang takut dengan Allah, dia kena fikir benda ni, tuan-tuan. Dalam dunia pun kita, orang tahu aib kita satu, kita tak boleh tunjuk muka dah. Apatah lagi di yaumul mahsyar, orang tahu aib kita daripada akil balik sampai kita mati. Allah, tuan-tuan. Dan mendirikan Allah akan dikau dalam segala sebab. Pada ketika itu, Allah bantu dalam segala usaha ikhtiar kita. Allah dirikan dalam segala sebab. Ni tuan-tuan. Bila kita buat dalam keberkatan Allah. Ada anak, ada isteri, ada keluarga berkat. Ada harta berkat. Ada tubuh badan berkat. Tubuh badan yang berkat. Nabi kata apa? Bertambah umur, bertambah ibadat. Lepas itu kita kena cuba tuan-tuan. Tak boleh tangguh dah, ni zaman nak kiamat dah. Tak boleh tangguh lah tuan-tuan. Jangan tangguh amal. Amal jangan tangguh dah lah tuan-tuan. Apa yang tak ada dalam negara kita ni? Lah ni, apa yang tak ada tuan-tuan? Semua ada dah. Dulu geng-geng suka jenis sama jenis ni tak ada tuan-tuan. Sekarang ada dah negara kita. Kita jadi takut tuan-tuan. Dulu kita ingat orang lembut ni suka-suka sama-sama. Lah tak ada, badan sadu pun suka. Aku tengok pun takut tuan-tuan. Kita tengok badan duk bergetir-getir pun suka dengan jantan. Dada pun Allah. Hutan simpan mana apa aku pun tak tahu. Serabut tu pun ada jantan suka juga. Ingat ni tuan-tuan, ni bukan kira ni. Pernah orang duk cakap dengan saya, ustaz. Allahuakbar. Kadang orang kaki masjid pun suka. Bahaya. Ya tuan-tuan. Ni bukan mereka-reka cerita dongeng ni, dak sungguh. Allah Rabbi, jangan tuan-tuan. Minta lindung dengan Allah. Saya tuan-tuan pernah jumpa tuan-tuan, ustaz pun suka nak. Ada ustaz pun suka dia duduk tempat dia juga. Jangan sampai Allah laknat kita duduk situ. Dia tak kira benda ni. Tuan-tuan ingat orang yang duduk tepi tu, yang badan duduk lembut-lembut tu, ini semua geng. Ingat ada pakai serban ni? Tak ada. Ada. Senyau. Ustaz nak senyap macam mana? Live ustaz ni kata. Jangan nak buat-buat. Jahat ni dia tak kira siapa Allah nak bagi. Siapa Allah nak bagi? Dia tak kira siapa kita. Kalau Allah nak hina kita, Allah tak kira siapa kita, Allah bagi tuan-tuan. Allah. Pernah tak tuan-tuan, dalam masa kita ada duduk mengaji ni, kita tinggal semayang? Pernah? Kadang-kadang kita sakit di hospital, kita tak semayang. Pasal apa Allah tak bagi? Pasal apa Allah tak bagi semayang? Alhamdulillah, masa kita duduk sakit 10 hari tu, kita tak semayang, kita tak mati waktu tu.
Kalau tak kita mati waktu kita tak semayang. Mana ada tuan-tuan, tengah kita duduk sihat-sihat macam ni, kita terlajak subuh. Pasal apa? Kita tak tahu ke yang subuh tu wajib? Pasal apa kita tak boleh bangun? Badan kita bukan sakit, badan kita sihat. Pasal apa malam tadi kita boleh terlajak? Ni bukan subuh gajah lagi. Ha? Subuh rimau ke apa punya subuh pun tak tahu. Nampak? Pasal apa? Allah tak mau bagi kita semayang. Lepas tu kita tak boleh ingkar dengan Allah. Kita tak boleh belagak dengan Allah. Allah nak jadi kita jahat sekejap ya tuan-tuan. Lepas tu Nabi suruh kita amalkan doa ya muqallibal qulub. Tak boleh bongkak dengan Allah. Nabi ajar dah semua benda. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ha. Jangan tinggal benda-benda ni tuan-tuan. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni jangan tinggal. Kita minta Allah kurniakan kepada kita zikir dengan Allah. Ni jadi wirid tuan-tuan. Jadi wirid. Jadi tiap-tiap hari jadi wirid. Ha? Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi wirid. Tiap tak lepas semayang, wirid. Ni kadang-kadang kita tak jadi wirid. Kita buat doa. Boleh. Ha. Doa kita baca sekali ya. Bukan tiap-tiap waktu kita baca. Duk teringat. Ha. Biasalah jadi imam ni apa doa dia teringat, dia boboh. Dia boboh, dia boboh. Kerana hari tu dia teringat banyak yang tu lama tu. Kita turun dah 3 kali, dia tak berhenti lagi. Dia dah ingat banyak. Hari dia tak teringat banyak, tak apa dia baca pendek. Jadi wirid. Kita ni Allah bagi dah tuan-tuan, Nabi bagi dekat kita. Banyak sangat mudah. Siapa nak dapat kemudahan? Tuan-tuan. Nabi tak pergi tinggal ni dua ni. Wirid ni, jadi wirid. Nak berkat hidup, berkat rezeki, berkat kerja tuan-tuan. Dua wirid ni, tuan-tuan ingat semua. Kita ingat. Satu, tuan-tuan baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Macam mana nak baca Ustaz? Tuan-tuan nak baca tiap-tiap waktu boleh. Kami tuan-tuan, kami baca lepas asar 10, lepas subuh 10. Jadilah tuan-tuan. Istiqamah hari-hari. Jangan balon hari ni 1000, 10 tahun lagi baru teringat nak baca. So 10, 10, 10. Bila asar 10, subuh 10 dah dapat 20. Kalau sebulan boleh berapa? Setahun boleh berapa? Kita berharap rahmat Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu. Kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kita ada Allah tuan-tuan. Minta Allah ada semua benda. Sikit lagi. Dan berkehendak engkau akan tajrid, maka adalah demikian itu daripada lagi tinggal nafsu. Tiba-tiba kita berkehendak tajrid. Tajrid ni apa? Kita minta pindah. Pindah. Aku ni buat ni, aku nak jadi wali Allah. Kita minta pindah pula. Makam lagi tinggi. Tak boleh. Kerja kita buat saja. Allah nak letak kita di mana? Bukan hak kita. Hak Allah. Kerja kita apa? Ibadat. Buat saja. Aku ni tak tahulah. Aku tahu aku semayang ya. Sebab Allah perintah aku semayang. Pasal apa? Semayang sunat apa semua. Sebab Nabi buat, aku buat. Kerja aku tahu aku taat dengan Allah. Pasal apa? Hang tak tinggal, hang tak pandang perempuan. Sebab Nabi tak bagi, Allah tak bagi. Bukan aku tak suka, aku suka. Nak pula hak jenis pakai seluar pendek tentang hak mana, hak poha-poha, Myanmar mana kan. Hak jenis Korea ni, lalu depan Tesco, tengok bergegak serbang kita. Vibrate tuan-tuan. Mai nak tengok tak mau tengok. Nak tengok tak mau tengok kan. Nampak? Kita pun cakap Allah tak bagi, Nabi tak bagi. Kita pandang kot lain. Pandang kot lain. Kita pandanglah orang tua tu. Dalam taman al-arat. Tak selera lah.
Yang ni kata takwa. Pasal apa kita tak buat? Pasal apa kita tinggal maksiat? Sebab Allah tak bagi, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi, aku kalihkan pandangan aku. Kita nak buat jahat, kita kena pegang. Nabi tak bagi, Allah tak bagi. Jadi kita buat apa? Kita sebagai hamba Allah, kita buat ibadat. Mayang jemaah. Orang tanya pasal apa khatman jemaah nak masuk syurga? Dah, Nabi suruh. Aku kalau aku ikut, aku ni ahli syurga, aku tak boleh masuk. Sebab jahat aku dulu. Berapa lama? 40 tahun dulu. Allah, aku dengan tak semayangnya. Aku dengan Allah Rabbi. Aku bawa baik 20 tahunnya. Kalau segi akalnya, jahat 40, baik 20. Tak boleh pergi. Betul tak, tuan-tuan? 40 tolak, 20 apa-apa? Ada baik ke ada jahat? Itu kira sudut ilmu. Ini kira sudut ilmu. Kira segi rahmat Allah. Itu cerita lain, tuan-tuan. Kira sudut ilmu ya, kita jahat 40 tahun. Kita baik baru 20 tahun. Tolak pergilah. Ustaz, baik macam ni, jahat macam ni. Yang tu cerita rahmat Allah. Itu cerita lain. Sebab itu cerita kita. Apa dia, tuan-tuan? Kita serah ya, dengan Allah. Serah dengan Allah. Lalu penyerahan kita berserta dengan taat. Berserta dengan ibadat. Ibadat. Jangan main serah macam tu ya. Semayang. Semayang jamaah. Kalau main lagi, ajak lagi orang Korea main. Ajak lagi orang Korea main. Kan? Main lagi. Tak duduk minum tepi-tepi tu kan. Kedai-kedai tu. Main. Kita main semayang. Ampah dah lepas makan. Ampah semayang jamaah. Jangan makan lah. Malam ni Ustaz Nizam dia lambat sikit semayang. 8:30. Ampah main semayang. Ampah makan pun dapat. Ampah semayang pun dapat. Nampak? Betul tak? Ampa dah parking dalam masjid, ampa pergi masuk dalam masjid. Lagu tu lah. Contoh. Lagi orang marah aku pula. Dan kita ajak orang semayang, orang marah nak. Orang duk ajak pampir tu siapa hendak marah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ini di padang sekolah ada tak ada siapa marah. Hinga apa duk hinga ni? Tak ada siapa marah. Siap catatan buat not lagi, tuan-tuan. Ni sekian hari bulan di padang sekolah ni ada pameran ni. Tu ada orang nak cakap tu. Tuan-tuan, ni nampak. Lepas tu kita kalau buat baik, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan akan terima benda tak baik. Tapi pada Allah, tuan-tuan adalah yang terbaik. Pada Allah, tuan-tuan adalah yang terbaik. Nabi tuan-tuan buat kerja amal makruf, apa Nabi dapat? Nabi kaya ke tuan-tuan? Tapi Nabi kaya hati. Anak Nabi meninggal. Isteri Nabi Siti Khadijah meninggal. Atuk Nabi meninggal. Pak menakan Nabi meninggal. Paling sedih Nabi. Pak menakan Nabi meninggal. Nabi paling sedih sekali. Siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Abu Talib. Ada kata Abu Talib. Siapa dah? Main ulang balik. Lagi kata Mahathir Mohamad pada mampoi. Mampoi. Kita ulang balik. Benda saya nak berhenti dah. 8:30 tuan-tuan. Habis paling sedih sekali. Jadi hari dia isteri dia bukan pak menakan dia. Hampa ni. Hampa dengar gedak ni. Aku tanya pak menakan. Bukan isteri. Macam ada satu surau. Aku baca yang ni hadis. Kemudian tanya ustaz yang tu ayat ke berapa? Surah apa? Hang ni betul ke tak betul? Aku kata. Aku kata riwayat Al-Hakim Tirmizi dan Ibnu Majah. Dia kata surah apa tu ustaz? Aku bagi kepala siku kat dia. Aku kata abang tengok kepala siku yang ni. Tengok elok-elok. Kadang-kadang bukan apa kita cakap pakai mikrofon. Dia tak tahu dia duk ingat kat mana. Baik. Abu Talib bukan. Ini hak yang perang Uhud siapa dia? Perang Uhud? Sayyidina Hamzah kan? Orang-orang tak ingat kan? Orang tak ingat lah. Bagi ingat lah. Nak robek ni kena korek hati Nabi ni.
Tuan-tuan, hak yang tukang panah tu, hak tukang panah tu, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Tapi sifat sebagai seorang manusia nampi ada kecil hati ya. Apabila setelah tukang panah ni masuk Islam, dia bagi salam kat Nabi, Nabi jawab tapi Nabi pandang golin. Sebab Nabi kata aku pun manusia. Ha, aku pun manusia, Nabi kata. Maknanya sayang dia dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Hendun masuk Islam tak? Hendun duduk robek. Hati dia ni, jantung nak masuk Islam kan? Masuk Islam. Tapi dalam nahu orang cakap, Hendun ni perempuan tak baik. Ha. Ha, nampak dalam nahu dia tulis marartu bi Hindin tak. Dia bagi contoh nama Hindun juga. Ha, tengok dalam kitab nahu tengok. Ha, ha tu. Ha, baik. Kemudian dan tersembunyinya daripada syahwat. Hak benda keinginan tu syahwat yang tersembunyi sikit dah. Sikit dah. Ha, sikit dah. Kita ni okey dah macam mengaji ni kan. Okey dah, dah baik dah. Mai syahwat sikit dah. Bila usah nak berhenti dia kata. Ah tu mai tu eh. Tadi kata nak berhenti, usah tak berhenti lagi. Ada mai syahwat yang tersembunyi. Sikit lagi, satu baris lagi. Ha. Aku ni jadi kelam kabut. Aku tengok muka hangpa-hangpa nak berhenti. Bagi muka tu bagi muka com ya. Aku jadi kelam kabut lah. Muka bagi seronok sikit mengaji. Jadi kita pun tak kelam kabut nak berhenti. Baik, yang tiada dinyatakan atasnya melainkan kepada segala orang yang ahlul inayah. Orang yang dapat bantuan Tuhan. Orang yang biasa-biasa tak nampak. Ha, biasa-biasa dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak yang ni syahwat yang tersembunyi. Dia tak nampak. Tapi ahlul inayah, orang yang telah mendapat pertolongan Allah, dia dapat. Oh, yang ni salah ni, yang ni salah ni, yang ni salah ni, yang ni salah ni. Kerana bahawasanya syahwat itu tiada jadi ia melainkan daripada nafsu, sama ada nafsu yang bangsa dunia atau nafsu yang bangsa akhirat. Ha, nanti kita bincang bulan depan insya-Allah. Bulan depan. Ha, apa dia nafsu bangsa dunia dan nafsu bangsa akhirat. Ha, cukuplah sejak. Cukuplah. Tak jadi wali payah ha. Mengaji bila lama sejam setengah jadi wali Syekh Abdul Qadir mampu eh. Sikit-sikit lah pelan-pelan jadi wali tak apa. Fakilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Orang putih kata step by step. Dia semua ada tu. Orang Melayu kata kayuh pelan-pelan. Ambil tuan-tuan. Setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan tuan-tuan. Allah Ta'ala berkatkan saya juga. Allah sentiasa beri hidayah pada tuan-tuan, Allah sentiasa beri hidayah pada saya sekeluarga insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita dan majlis kita menjadi asbab hidayah kepada semua orang yang hadir dan yang mendengar akan majlis ini insya-Allah. Kita bukan orang yang bijak tuan-tuan. Kita bukan orang yang sempurna. Tetap ada buat silap. Tetap ada buat salah. Cumanya bagaimana setelah kita buat salah, kita nak kembali tak kepada Allah ataupun kita terus menerus kepada kesalahan. Yang ni kita sentiasa minta hidayah Allah. Sentiasa minta hidayah Allah. Kita kena selalu peka dengan diri kita. Itu aja tuan-tuan. Buat apa? Masya-Allah. Saya tak ada fikir apa tuan-tuan. Saya fikir besok kalau aku mati macam mana keadaan aku? Aku ni ustaz, orang nak panggil ustaz. Orang nak panggil ustaz, orang nak panggil kita macam-macam. Jadi aku mati esok macam mana? Kita tak mau mati dihina oleh Allah Ta'ala. Kita tak mau mati sampai orang tak mau sembahyangkan mayat kita. Kita tak mau mati sampai orang biarkan kita. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Orang sebut-sebut kebaikan kita selepas kematian kita. Bagi antara tanda husnul khatimah yang dinyatakan oleh ulama, apa dia? Selepas kematian kita, orang tak sebut jahat kita, tapi orang sebut kebaikan kita. Yang ni tandanya yang kita boleh tengok. Tanda yang kita boleh tengok. Sebab orang nak tengok dai berpeluh bukan semua orang tengok. Betul tak? Orang nak tengok ni mati senyum kadang bukan boleh percaya sangat. Depa duk tangkap gambar, depa edit bagi senyum.
Ha, wala ni banyak bohong tuan-tuan, tak boleh nak percaya depa ni. Ya. Jadi macam mana? Tanda yang kita boleh tahu yang orang tak boleh bohong. Apa dia? Orang nak cerita kebaikan dia. Almarhum ni mungkin ni baiklah. Orang duk sebut baik dia saja. Orang tak sebut kejahatan dia. Maka ulama tak kata antara tanda yang kita boleh nampak dengan jelas apa dia? Husnul khatimahnya seseorang itu apabila kebaikan dia disebut-sebut oleh orang selepas kematian dia, bukan semasa hidup dia. Ha, semasa hidup dia memang ada orang sebut baik dia. Lepas mati dia, ni dah peluang kat aku, dia ni sebenarnya dia ada macam-macam. Ha, jadi tentang kalau kita nak mati elok, kan? Hidup kita elok lah kan, kita harap mati kita elok. Itu ya tentang kita harap mati kita elok, husnul khatimah. Bila mati kita elok, dalam kubur kita senang, yaumul mahsyar senang, titian sirat senang, semua senang. Yang tu ya kita minta. Eh, baik, wallahu alam bisawab. Eh, setakat ini ya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan akhirnya malam ini saya minta tolong dengan jemaah di sini. Eh, untuk madrasah kami, sebab kami nak kumpulkan untuk dana pembayaran duit API yang bilnya baru sampai 2-3 hari lepas. Baru-baru ni kami kena 7,000 lebih. Ya, dan alhamdulillah telah kami selesaikan had bil bulan 9. Had bulan 10 ni dia mai awal juga. Eh, biasa dia mai pertengahan bulan, ni dia mai awal pula. Ya. Sebelum 15 dia dah mai lah. Depa ni tak tahu kata apalah, kita pakai api dia bawa datang mai bil kita bayar ajalah. Eh. Jadi tuan-tuan, saya tak tolong tuan-tuan jemaah di sini. Saya jarang cakap perkataan tolong di sudut masjid sembilan. Dan saya rasa tak pernah pun perkataan tolong di dengan jamaah Masjid Sembilang. Kami nak kumpulkan sebanyak RM7,000. Sebab average-nya lebih kurang tu setiap bulan. Dan pernah satu bulan, tiga bulan yang lepas kami kena lebih kurang RM14,000 lebih. Duit API ya tuan-tuan, dua sekolah. Malam ni saya minta tolong. Yang ni bukan cubaan, yang ni betul-betul ni. Tentang jangan ingat, ni cobaan ni. Ustaz dia cuba aja kita ni. Dia nak cuba kita. Ini bukan cobaan. Ini betul-betul. Ulang ni. Nak minta tolong sungguh. Minta tolong sungguh. Ustaz, saya tak buat duit malam ni. Tak apa, hampa balik aku tunggu. Memang law tak bawa. Tapi hampa balik, saya ambil duit aku tunggu. Tak apa. Kalau berharap sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita boleh kumpulkan jumlah sebanyak tu malam ni. Ya, insya-Allah tuan-tuan ada rezeki tuan-tuan tu. Ada tengok muka pun tahu muka ada duit. Tapi kedekut piang. insya-Allah tuan-tuan. Tak lawak ya, takkan marah pun. Ya. Insya-Allah tuan-tuan, tuan-tuan dapat selesaikan malam ni. Maknanya jamaah sini dapatlah sebulan budak-budak duduk mengaji, duduk baca Quran. Maknanya bila saya cakap ni tuan-tuan, peluang tu ada kat tuan-tuan. Dan tak ada kat orang lain. Tapi kalau kita tak boleh nak kumpul juga, kita bagi orang lain peluang, bagi orang lain peluang. Siapa yang dapat peluang tu, Allahuakbar. Sebab tak tahu, telah ada dalam ilmu Allah. Telah ada dalam ilmu Allah. Tapi malam ni saya minta tolong sungguh dengan jamaah Masjid Sembilang. InsyaAllah tuan-tuan. Ada 2-3 orang ya, insyaAllah. Ya, mampir dan tak kah. Bagi semangat sikitlah ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga tuan-tuan, Allah permudah urusan tuan-tuan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami yang kotor ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami dengan iman dan Islam. Kuatkan iman Islam kami, ya Allah, sehingga kematian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau matikanlah kami di saat kau sedang redha atas kami. Jangan kau matikan kami, ya Allah, di saat dan tatkala kau sedang membenci kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tidak kuat untuk buat baik. Kami tidak kuat untuk buat ibadah. Kami tidak kuat untuk buat ketaatan. Kuatkanlah kami, ya Allah. Kuatkanlah kami, ya Allah.
kuatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada kekuatan untuk membuat kerja-kerja agamamu ni ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Kuatkanlah iman kami, Islam kami dan bersihkan makrifah kami sehingga kami kenal akan Engkau ya Allah dengan sebenar-benar kenal. Sehingga kami dapat jatuh kasih kepada Engkau ya Allah, jatuh cinta kepada Engkau ya Allah, sayang yang tinggi kepada Engkau ya Allah. Maka sayanglah kami ya Allah, kasihkanlah kami ya Allah, sayangkanlah kami ya Allah, dan jadikan kami merasai kasih sayangmu ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تكبر الله منا ومنكم.